Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Labibul Muhammad Yengki Delta 2 Bravo Charlie Golf di channel Elmuna Outdoor and Sport. Pada video kali ini kita akan unboxing ya, sebuah paket. Ini paketnya saya baru terima. Ya, apakah itu? Kita akan coba langsung saja ya, buka. Apakah isi di dalamnya? Oke, kita buka dan ini dia isinya. Ya, HT atau Handy Transceiver. Ini adalah salah satu alat yang sangat penting untuk kegiatan di alam terbuka. Nah, HT yang saya beli kali ini, ya, mereknya adalah Wearcom. Ya, Wearcom. Kita lihat di sini tertulis apa saja. Di sini ada mereknya, ada Wearcom, terus kemudian ada serinya WR88+. Kemudian ada 10 watt ya, HT ini high-nya 10 watt powernya. Kemudian ada orange ya, karena warnanya yang saya beli ini ada orange-nya gitu. Terus kemudian di sini ada tulisan ENC atau Smart Noise Reduction. Nah, Smart Noise Reduction itu biasanya untuk menghilangkan noise-noise. Contohnya seperti ada suara angin ya, pada saat kita naik kendaraan gitu kan, biasanya kalau kita ngomong akan ada suara anginnya ke bawah begitu. Nah, dengan adanya ENC ini, suara-suara yang itu ya, suara anginnya itu tidak akan terbawa, artinya bisa jadi jernih begitu ya. Atau suara kipas angin atau suara angin pada saat kita naik gunung ya, pada saat kita naik gunung kan anginnya sangat kencang tuh di atas. Nah, dengan adanya teknologi ENC ini yaitu bisa mengurangi suara-suara tersebut, sehingga informasi yang kita sampaikan melalui handy transceiver ini bisa lebih jelas terdengarnya begitu. Oke, selanjutnya di sini ada barcode begitu ya, ada kode-kode apa ya, seri dari HT-nya mungkin. Terus di sini bawahnya ada waterproof. Nah, kenapa tadi saya bilang ini adalah salah satu HT yang paling penting ya untuk kegiatan di alam terbuka? Nah, ini sangat cocok banget nih, karena ini HT sudah waterproof ya. Untuk uji kelayakannya, untuk tesnya itu sudah dilakukan oleh Yengki Charlie itu, Yengki Itali Zulu, yang bisa dilihat di YouTube-nya, di channel YouTube-nya itu sudah dilakukan tes ya untuk waterproof-nya. Ini IP68 ya, sampai dicelupkan ke air dalam ember begitu. Dan ternyata HT ini masih bisa berfungsi dengan baik. Oke. Terus ini juga 10 watt ya, itu juga sudah dites juga ya oleh Yengki Charlie itu, Yengki Itali Zulu di channel YouTube-nya. Itu juga sudah ngetes dan memang full power, benar-benar 10 watt gitu ya, tidak seperti HT-HT yang lain itu tertulis 10 watt tapi ternyata nyatanya cuma nggak nyampe 10 watt, ada yang sampai cuma 6 sampai 8 watt saja. Tapi kalau yang ini benar-benar 10 watt begitu. Terus ini ada only the best of quality, only the best, ini ya mungkin brand yang apa ya, yang bagus gitu ya untuk produknya. Sini ada IP68 waterproofing, terus high capacity battery, ada dual power, dual intercom, terus kemudian ada FM radionya. Terus di sini ada juga nih dual band, dual display. Jadi ini VHF dan UHF, dual band, dual standby, dua-duanya bisa standby, ultra high output, yaitu tadi saya sebutkan 10 watt ya maksimal. Terus kemudian baterainya kapasitinya high capacity itu 3600 mAh ya. Terus nah, ini terkait waterproofnya itu bisa sampai 1,5 meter ya di kedalaman air kurang lebih selama 60 menit ya, ini yang tertulis di dalam busnya. Oke, di samping-sampingnya sama juga ya tulisannya kayak tadi ya, sama waterproof, dual band, dual standby, sama seperti apa namanya yang di depan ya, bagian depannya. Ini sami sini ada apa namanya, ada stiker juga nih, ada tulisan made in China ya, made in China. Ini produknya produk China sepertinya ya, karena dibuatnya di China sepertinya. Oke, baik, langsung aja kita buka. Jadi dalamnya ada apa saja.
Oke, kita buka ya. Yang pertama ini ada kartu garansi. Jadi ini ada kartu garansinya. Kemudian ini ada manual booknya. Ya. Manual booknya. Ini manual booknya bahasa Inggris ya. Ini belum bahasa Indonesia. Terus kemudian, nah ini dia HT-nya. Ya, jadi ini orange-nya enggak orange full ya, tapi ada hitamnya. Ada hitamnya, orange-nya cuma kayak macam list begitu ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting ada orange-orange-nya. Terus kemudian ini ada baterainya ya. Baterainya di sini voltasnya 7,4 volt, kapasitasnya 3600. Oke. Terus kemudian ini ada docking chargernya. Terus ini chargernya. Kemudian nah ini clipnya ya, belt clip dan tali ya, sama baut-bautnya. Terus ini ada antena. Udah ya, jadi oke, sekarang kita coba ya. Kita pasang baterainya. Biasanya sih masih ada baterainya untuk kita nyalakan. Saya coba tes. Ini agak susah ya. Ini ada penguncinya ya di bagian bawah, ini untuk melepas dan memasang seperti ini. Oke, kita coba pasang antena. Oke, kita coba hidupkan ya. Welcome. Oke, begini displaynya seperti ini. Oke, untuk beratnya lumayan ini di sini. Ya, cukuplah. Enak juga digenggam. Terus kemudian ini PTT-nya sudah plastik ya. PTT-nya sudah plastik. Keypad-nya ini plastik tapi seperti ada karet-karetnya juga sih, masih kayak campuran gitu kali ya. Oke. Four. Wah, terus di samping tombol power sama volume ini ya, ini ada tombol Three. Channel sepertinya. Jadi untuk pengganti channel. Jadi ini channel-channel nanti kita bisa simpan gitu ya. Oke. Ya, oke, baik, itu saja mungkin reviewnya. Oh ya, tadi saya bilang ya, ini HT yang sangat cocok ya untuk kita beli untuk yang suka kegiatan-kegiatan outdoor activity begitu. Karena tadi saya juga bilang nih, untuk baterainya itu kapasitasnya juga lumayan gede, 3600, terus kemudian waterproof, bahkan sampai dicelupkan ke dalam ember, dalam air ya, itu masih tahan, masih bisa berfungsi dengan baik. Jadi untuk teman-teman yang hobi ya, penggiat di alam terbuka ya, pendaki gunung, yang suka camping, yang suka hujan-hujanan, touring begitu ya. Nah, ini juga sangat cocok karena tadi juga ada ENC-nya ya. Artinya noise-noise seperti suara angin yang sangat kencang itu bisa dihilangkan dari teknologi yang ENC tadi, sehingga suara yang kita hasilkan itu bisa lebih jernih. Begitu. Oke, itu saja unboxing untuk HT Wacom WR88 Plus ya, khusus yang oranye ini ya, dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.